Saudara Ganjar Pranowo siap gaspol bertarung dalam Pilpres 2024 usai menunaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah awal September. Ganjar akan pindah ke Jakarta. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan ini, saudara, nantinya akan gencar berkampanye. Selasa malam, Ganjar mengungkapkan selama ini tidak dapat leluasa bergerak karena merasa kurang etis saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurut rencana, Ganjar akan berdomisili di Jakarta. Ganjar segera berkonsolidasi dengan partai-partai koalisi. Mudah-mudahan kita akan makin kompak dan tidak lama lagi antar partai-partai kita akan ketemu akan lebih sistematis. Ya, seiring dengan saya sudah selesai, sehingga nanti saya bisa bertemu dengan mereka semua. Termasuk relawan tentu saja. Ini barusan juga ngobrol dengan kawan-kawan relawan yang sudah mulai siap gaspol juga.